Halo, assalamualaikum, Pak Mukti. Aduh, gimana kabarnya Pak Mukti nih? Lama nih gak ketemu nih pembahasan. Iya, gimana? Gimana kabarnya? Waduh, iya betul, saya lumayan sih. Alhamdulillah sekarang Pak Mukti ada waktu nih. Senang juga saya ketemu Pak Mukti, lama sekali. Gimana? Karena Pak Mulana yang sibuk, saya baru sekarang bisa ketemu Pak Mulana. Iya. Cuma saya lagi punya nih. Aduh, undang-undang apa nih Pak Mukti, kalau boleh tahu tentang apa nih undang-undangnya? Gini Pak Mulana, saya kan lagi ikutan program guru penggerak nih. Iya. Tapi rasanya gitu ya, waktu pertama-tama itu saya semangat banget ya. Bahkan ketika tes nih, kita semangat gitu kan. Iya. Tapi setelah menjalani dalam beberapa bulan ini, semangat itu mulai berkurang. Waduh. Waduh, 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 waduh. Terus, terus, terus. Iya. Bos. Iya. Oh, jadi penting kayak kehilangan semangat untuk melaksanakan kegiatan cek ini penting ya sekarang ya. Ya kalau kelihatan banget sih tidak Pak, karena Masih kan ada semangatnya. perjuangan juga dan Iya, apakah iya. tinggal lulus ya, cuma semangat ini moodnya pengen lebih meningkat lagi gitu Pak. Ah, iya. Berarti berarti ini kalau bisa kan sampai kurang. Jadi dari obrolan kita ini mungkin Pak Mukti inginnya kembali lagi moodnya gitu ya Pak Mukti ya, dapat mood booster gitu, mood booster buat meningkatkan lagi moodnya untuk Ini saya ingin mendapat pencerahan nih dari Bapak ya, setidaknya Bapak bisa ngasih solusi lah buat mood saya agar lebih meningkat lagi gitu Iya. Pak. Jadi apa sih gitu ya, nanti hasilnya nanti yang diharapkan dari pembicaraan nanti Pak Mukti dapat mood booster gitu ya, yang membangkitkan lagi semangatnya untuk melaksanakan kegiatan CGP ini ya Pak Mukti ya. Betul, Pak. Kalau boleh tahu, ketika Bapak awal-awal yang semangat itu tuh kira-kira apa saja yang bikin Pak Mukti semangat waktu itu Pak Mukti? Coba Waktu diingat-ingat itu mungkin. saya semangat itu kompetisinya tuh Pak, ketika kita tes Iya, sangat biasa. Kemudian lokakarya tuh iya, ketika guru-guru dari sekolah lain, kemudian dari dalam lokakarya itu ada permainan atau ada game, itu juga cukup menyenangkan saya. iya. Jadi semangat saya itu wah waktu pertama banget CGP, ketika melihat CGP itu seperti itu, sambutannya sangat luar biasa Pak. Jadi mungkin sekarang Pak Mukti merasa apa kegiatan-kegiatannya kurang kompetitif seperti di awal dulu, dan juga lokakarya udah lama nggak terjadi ya, udah diundur-undur terus ya lokakarya. Mungkin karena itu. Mungkin karena itu juga sih Pak, mungkin Iya, karena iya. lokakarya. Jadi kan sementara ini saya selama beberapa bulan ini, beberapa minggu ini terus saja di kita pertemuan itu jarang langsung kan, Iya, iya. hanya dunia maya. Mungkin Iya. dengan adanya situasi yang baru saya Iya. gitu. Jadi, Mau apa? Kalau ini lama online terus, mungkin Pak Muti menjadi lebih bosan atau apa? Jadi hilang semangatnya tadi salah satunya. Nah, kan kalau terjadi lokakarya lagi mungkin semangat Pak Mukti akan bertambah sedikit ya Pak Mukti ya, atau banyak. mudah-mudahan iya nih, Mudah-mudahan. kalau misalkan saya ketemu lagi lokalnya saya mau master lagi lah, jadi Ya. saya menambah mood saya tuh Ya, ya, ya. lokalnya kan ketemu langsung tuh Ya. sama teman-teman yang biasa ketemu di dunia maya. Ketika lokalnya kita bisa ketawa bareng, kita bisa komunikasi bareng. Itu karena hal yang kecil tapi sangat berguna untuk Ya, betul.
ada lagi nih lokakarya, kira-kira hal apa nih yang bisa memungkinkan Pak Mukti dalam mengerjakan tugas-tugas ini? Pak Mukti, coba Pak Mukti cari-cari, coba barangkali ada hal lain yang kira-kira bisa membangkitkan semangat Pak Mukti lagi. Mungkin saya ingin mengingatkan deh, karena teman-teman kelompok saya yang untuk kelompok ini ada dekat-dekat nih, saya ingin mengagendakan lewat majelis. Oh, ketemu bareng gitu ya? Ya. Ya. Jadi apa model baru dalam mengerjakan tugas-tugasnya, mungkin bisa kerja kelompok gitu, Pak Mukti ya, di tempat satu tempat gitu direncanakan gitu. Ini ketemu rekan-rekan ya, ketemu rekan-rekan dalam mengerjakan tugas ya. Ya. Menambah semangatnya ya. Jadi membuat kegiatan ketemu dengan rekan-rekan dalam proses proses pembelajaran CGP ini, Pak Mukti ya. Salah satunya. Terus selain itu, kira-kira Pak Mukti ada ide-ide lain nggak yang kira-kira bisa membangkitkan semangat Pak Mukti sebelum adanya kegiatan lokakarya ini, Pak Mukti? Karena masalahnya dengan lingkungan, saya ingin mencoba ketika mengerjakan atau di dokumen, saya ingin coba di tempat yang santai-santai, kasih tempat-tempat itu. Wah, bagus tuh. Iya. Di rumah tuh. Kayak sekarang nih di rumah. Iya. Saya ingin tempat yang beda gitu. Iya. Oh, jadi apa? Mungkin di alam terbuka gitu Pak Mukti ya, atau di kafe ya. Wah, ide bagus tuh Pak Mukti. Pak, saya ada kafe yang menyediakan wifi, kemudian tempatnya asik dan sepi. Saya rasa itu cocok sih buat suatu saat nih saya melakukan video conference agar situasinya berbeda dari biasanya. Oh iya. Wah, bagus tuh Pak Mukti, ide bagus. Insya Allah tuh bakal kebangkit semangatnya Pak Mukti tuh kalau dengan model begitu. Jadi apa, mencari suasana baru ya Pak Mukti ya dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Sip. Itu saya jadi lewat obrolan ini. Iya. Terus itu dari tadi saya lihat dari Pak Mukti rencananya ada ketemu rekan-rekan sesama CGP, terus suasana baru dalam mengerjakan tugas-tugas CGP ini. Barangkali ada nggak hal-hal lain yang bikin Pak Mukti semangat gitu? Saya rasa dua hal tersebut sudah cukup ya Pak buat saya untuk bikin saya. Nah, gini Pak Mukti, kalau itu cukup, kira-kira nanti Pak Mukti dalam menjalankan tugasnya ini atau membangkitkan semangatnya lagi ini, nanti mulai kapan nih Pak Mukti mau coba hal-hal baru ini? Mengerjakan tugas di luar. Rencananya saya ingin melakukan pertemuan sama CGP yang dekat-dekat nih, yang satu pengajar praktik. Saya ingin mengusulkan ke pengajar praktik saya, Miss Linda, kayaknya seminggu depan. Oh, minggu depan ketemu teman-teman ya? Wah, bagus tuh. Bagus. Kayaknya seperti lokakat ya, tapi dalam skala kecil gitu, Pak. Oh iya, mantap. Wah, insya Allah. Terus nanti Pak Mukti, kira-kira itu Pak Mukti udah akan melibatkan siapa saja atau minta bantuan ke siapa agar terjadi itu pertemuan dengan rekan-rekan CGP itu satu kelompok itu? Hal pertama yang saya hubungi pengajar praktik dulu Pak. Iya.
saya ingin mengajak dulu mengajak praktik untuk meminta kita bertemu. Nah, itu ya. Karya, Bu, gimana? Saya minta ke pengajar praktik agar menyediakan tempat untuk atau menyediakan bahan untuk kita bertemu gitu, untuk saling untuk bikin. Ya, sip, mantap tuh Kang Pi. Terus minggu ini ya Pak Mukti ya yang itu ya, yang pertemuan minggu dengan rekan-rekan. Kita sepakati dulu lah nanti dalam kelompok lah. Mudah-mudahan sip. Semuanya bisa hadir. Dan mudah-mudahan semuanya pun perasaan yang sama seperti saya. Iya. Dengan yang lainnya juga gitu. Ya, siap-siap. Mantap-mantap, Pak. Kemudian ini Pak yang rencana untuk mengerjakan tugas dengan suasana baru itu Pak di kafe itu kira-kira mau kapan tuh Pak Mukti? Karena hubungannya kan dengan saya pribadi ya Pak. Kebetulan ya. Nih di tempat kerja saya ada tempat enak nih buat hangout. Ya saya rasa suatu saat saya bisa ke sana lah. Karena dapat dari ide-ide sekarang nih. Iya. Nanti pas elaborasi bisa ketemu di sana bisa video call-nya di sana di konferensinya di kafe juga. Oh gitu. Wah. Jadi pas di sesi elaborasi berikutnya sudah di sana ya, nanti ya suasana baru ya. Wah, mantap. Aduh, jadi tampaknya sudah kelihatan nih apa yang jadi harapan Pak Mukti untuk pembicaraan kita hari ini, membangkitkan lagi semangatnya karena salah satunya lama nggak ketemu teman-teman, mungkin ya teman-teman CGP-nya nggak ada lokakarya. Nanti Pak Mukti, jadi rencana Pak Mukti akan mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan, dengan berkomunikasi dengan pengajar praktiknya. Kemudian Pak Mukti juga akan mencoba mengerjakan tugas di suasana baru di luar gitu Pak Mukti ya. Ya Pak. Tampaknya gimana nih Pak Mukti, udah tercerahkan atau gimana nih dari pembicaraan kita hari ini? Alhamdulillah Pak, pembicaraan kita kali ini membuka ide saya untuk meningkatkan mood saya dalam mengikuti kegiatan CGP ini. Wah. Lebih semangat. Alhamdulillah. Jadi, ide untuk menambah semangat saya. Terima kasih pengulangan juga sudah mengikutikan saya juga. Ya, alhamdulillah kalau gitu Pak Mukti. Tampaknya ya kebetulan kita juga habis ini ada kegiatan juga Pak Mukti nih. Tampaknya cukup pembicaraan kita ya Pak Mukti ya. Oh, terima kasih banget. Alhamdulillah sudah mendapatkan informasinya nih. Ya, terima kasih Pak Mukti. Iya. Tidak ada orang-orang. Gak apa-apa Pak Mukti, ini saya senang sekali bisa membantu Pak Mukti di jalan untuk bersemangat lagi Pak Mukti. Ya, tahu kapan nanti mungkin giliran saya yang minta dikucing sama Pak Mukti. Kita saling bantu aja Pak Mukti ya. Oh iya, siap-siap. Terima kasih. Oke Pak Mukti, semoga lancar ya Pak Mukti. Kegiatannya CGP-nya lancar, berakhir sukses. Lagi Pak Mukti, ya sama-sama. Ya, assalamualaikum.